Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi, kita masak lagi ya. Ini yang akan kita masak, balado kulit teri dan pete. Masaknya gampang, mudah, praktis. Tetapi rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita menuju ke dapur. Ini ada ikan teri, sudah dicuci, kita goreng dulu ya. Udah kering ya, hangat ya. Kita panaskan wajan, panaskan kastel, beri sedikit minyak untuk menumis. Sementara itu ada bawang putih, bawang merah, kita haluskan dulu. Masukkan saja bawang merah, bawang putih yang sudah dicampur tadi, dimasukkan semuanya. Dapurnya segar, kita tutup aja ya. Masukkan terinya ya. 2 sendok makan saus tomat. Aduk. Masukkan kulitnya. Beri sedikit air ya, kira-kira setengah cangkir. Lalu kita tutup saja ya, agar nyerep. Aduh. Ini sudah matang teman-teman ya, karena kikilnya atau kulitnya juga sebelumnya direbus dulu. Direbus agar empuk sekali. Saya kerasa teman-teman. Lalu, dan bawang. Dan irisan cabai hijau. Jadi masakannya berwarna-warni ya. Lagi biar mantap. Angkat, kelihatannya sudah merah. Ini beri sedikit gula merah ya, biar ada manis sedikit. Ini nggak dikasih kecap teman-teman. Sudah matang, tercampur semua bumbunya. Lanjut, petainya kita masukkan. Aduk-aduk. Terakhir masukkan daun. Aduh teman-teman, saya lupa ya daun apa ini. Ini satu saudara sama daun suji. Nanti deh di description ya. Lupa saya daun apa ini. Udah matang. Kita matikan saja kompornya. Wow, enak sekali.